Oke guys, jadi dusnya yang mungkin tidak aslinya tulisannya itu, wah, print-printannya ya, G-nya ini semacam hasil print atau kilok biasa. Kemudian di sini juga 128 GB. Meski begitu, dusnya sudah terlihat tidak bagus. Google Pixel 3 ya, beli second 2,2 juta di Tokopedia. Kita lihat. Hey. Wow. Wah, bisa-bisanya penuh dengan bekas-bekas jari, luar biasa. Kita lihat kok bisa begitu ya. Dalemannya apa aja? Tulisannya ini OEM ya. Dapatnya yang mungkin nggak saya pakai lah. Oh, Samsung chargernya guys. Kita lihat sama yang orinya ya. Saya punya ori ini bekas S8. Ini ya meskipun kayak begini ori guys. S8 ya. Coba lihat, waduh. Cuma dimirip-miripin aja ini. Ya, tulisannya lebih gede. Memorinya guys. Saya beli baru S8 dulu ya. Nah. Tulisannya lebih kecil yang ori. Samsungnya juga. Tuh. Agak lebih tebal ya di sini ya. Cuma emang mirip-mirip banget. Lebih gede Samsungnya. Di sini juga terdapat perbedaan yang jelas dari kualitas sininya ya, cetakannya barangkali. Itu aja saya pakai lah. Kemudian kabel. Oke, kabel USB Type C ya. Aksesnya Samsung nih. Kemudian ini cuma kardus kosong, kotak kosong. Ini pun sama kotak kosong. Oke. Kita coba lihat HP-nya sendiri ya. Ini banyak bekas-bekas tangan nih, saya nggak tahu nih. Ini artinya display di tokonya atau karena ada toko offline-nya ada ya, atau bagaimana, saya nggak paham. Terlihat sudah sangat sering digunakan ya. Luar biasa. Saya akan bersihkan terlebih dahulu guys menggunakan sanitizer. Luar biasa ini. Mungkin habis dipakai atau gimana kan, mungkin habis dites lah ya, kita berbaik sangka aja mungkin habis dites lupa dibersihkan atau emang enggak dibersihkan. Jadi ini Google Pixel 3. Wow, ini harusnya tahan air ya. Tapi karena ini ada garansi toko 7 hari, saya belum akan tes selama 7 hari pertama. Takutnya kenapa-kenapa ya, ada stikernya mungkin yang kena air. Terlihat itu barangkali ya. Meskipun kalau stikernya terlihat ada tanda kena air ya, berarti sudah tidak rapet lagi ya ininya, casingnya, dan casing dari HP ini bisa dilihat. Wow, memang susah dihilangkan.
Saya nggak tahu nih apakah sudah ada lapisan anti gores tambahannya atau tidak. Sepertinya belum ya. Bisa dilihat, waduh. Oke, sepertinya sudah mulai hilang bekas-bekas jari yang menempel. Oke, aman. Jadi kalau dari fisiknya, ini sangat-sangat masih bagus, 2,2 juta ya. Nggak tahu harga pesawat keluarannya. Cuma yang perlu diperhatikan, biasanya kalau second begini sudah ada bekas telah sudah dibuka gitu ya casingnya. Saya nggak paham ini, barangkali memang begitu karena ini ada semacam bekas-bekas ya, semacam catnya itu lapisan, ada lapisan cat yang lupas gitu. Nah ini saya paham juga ini. Langsung saja saya nyalakan ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti shadow, layar shadow, kemudian boot loop ya, dan segala macam. Wow, ini memang kerapatan pixelnya itu sebenarnya cukup bagus ya, 400-an PPI Snapdragon berapa itu lupa saya. Speakernya seperti bekas ketusuk ya guys, luar biasa. Ya ini ada always on nya ya. Dicari belum. Wow, ini ada apa ini? Baterai 57%. Cukup bagus. Ini kesan pertamanya ya, tidak ada masalah. Emailnya ini apa tadi? Ya, emailnya. Saya perlihatkan emailnya mana? Oke, jadi mungkin barang ayah ya, habis di data ya sama penjualnya begitu kan? Ya, login terlebih dahulu. You don't have a connection ya. Jadi untuk kameranya sendiri dia standar dari Pixel 2, Pixel 3 itu dia masih sama ya, 12,2 kalau tidak salah, 3 pixel dengan fitur-fiturnya ada 4K. Ya, deh, masih oke. Ada suaranya. Mantap, melihat layar penuh. Oke, di foto nih, so foto rek 16 Juli. Nah, ini nggak tahu nih foto di toko HP-nya ya, di Semarang kurang kali ini. HP masih mantap. Oke, ini untuk full ya, full screen, tinggal digeser-geser. Saya akan coba video tadi, berapa persen baterai ya. Mantap,
tetap nonaktif kan. Ini ada Bluetooth nyala. Oke, bisa lihat ya. Buat full screen tadi gimana ya? Full screen tadi gimana caranya? 100 loh. Oh, 100 doang ini. Oke, dari sisi kameranya barangkali tidak ada masalah ya sama layarnya, terlihat masih oke. Meskipun ini keluaran ya pertamanya di tahun 2018 ya, saya baca di GC Marina itu, tapi masih oke. Ini secondnya nggak tahu second orang bule atau orang mana. Speakernya juga, aduh, ini ada suara burung. Speakernya ini ada di atas sama bawah ya. Oke, masih bunyi semua, masih nyala semua speakernya. Wah, ini memang dipakai ini. Ya, 16 Juli ini terakhir, 16 Juli. Oke, ada fotonya, kita lihat. Chance ya. Tempat naruh kunci Honda. Wah, mantap. Siap. Tempat naruh kunci Honda. Wah, ini ada Hong. Oke. Okay.